الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منفعه في دارين آمين. مسألة هذه مسألة إني مسألة Jaisu tarki laisa biwajibin, boleh meninggalkan laisa biwajibin, itu bukanlah suatu yang wajib. Jadi yang boleh meninggalkan itu bukan yang wajib, boleh meninggalkan. Jadi sesuatu yang boleh meninggalkan itu bukan wajib. Jadi boleh kita tinggalin, bukan berarti kita wajib ngerjain, bukan. Wa qala aktsaru fuqaha'i, berkata kebanyakan ahli fikih, yajibu saumu 'ala al-haidi wal maridi wal musafiri. Wajib puasa atas orang yang haid dan orang yang sakit dan musafir. Ya. Wajib puasa atas orang yang haid. Maksudnya apa? Selesai haid dia qada puasanya. Orang sakit kondisi bagaimanapun juga, kalau masih ada nyawanya, kalau masih ada akalnya, kalau masih ada akalnya, ya wajib. Dan orang yang musafir wajib. Ya. Nanti ya, wajib ini maksudnya apa? Kan musafir, lagi musafir ya, nanti maksudnya bisa dia dia puasa ya, kan dia lagi dalam perjalanan, iya nanti bisa dia qada begitu ya. Orang sakit nggak puasa dulu, nanti dia wajib qada, itu namanya masih tetap wajib. Wa qila al musafiru dunahuma, kata Qil, satu pendapat lain mengatakan yang wajib musafir, wajib puasa orang yang musafir, tidak keduanya, tidak ya orang haid, orang sakit, enggak. Satu pendapat ya, kalau fikih memang seperti itu, apapun juga ya pasti ada perbedaan, perbedaan tidaklah menjadi satu perpecahan ya. Masing-masing punya dalilnya. Hanya anak kecil yang marah-marah. Jadi kalau ada orang berbeda marah-marah tuh anak kecil. Apalagi ngambekan, berbeda ngambek ya, anak kecil ya. Kita ini enggak lepas daripada perbedaan. Satu bapak, satu ibu aja berbeda, bagaimana lain bapak, lain ibu? Waqala al-imam, berkata oleh imam, imam ya, ini maksud adalah imam Ar-Razi. Alaihi ah ya ahadu sya'rain, atasnya, atas musafir itu ya mempunyai kewajiban, mempunyai kewajiban satu daripada dua bulan, itu bulan Ramadan atau bulannya setengah bulan Ramadan. Ya, jadi boleh dia puasa bulan Ramadan, boleh dia enggak puasa bulan Ramadan. Tapi dia nanti wajib qada di bulan lain. Wal khulfu lamziun, perbedaannya adalah sifatnya lafaz, sifatnya redaksi aja ya. Sifatnya retorika aja. Wa fi kaunil mandubi ma'muran bihi khilafun, dan pada keadaan disunatkan
pada keadaan sesuatu itu disunatkan itu ma'muran bihi, pada keadaan sesuatu yang disunatkan itu diperintah, itu khilaf. Khilaf pendapat. Ya. Kita umumnya kan begitu ya. Kalau mandub itu diperintah. Jadi perintah tolak itu wajib dan sunnah. Nah, di sini dikatakan pada keadaan disunatkan itu diperintah, itu khilaf, khilaf pendapat ulama. Jadi ada yang mengatakan itu bukan ma'murun bih. Wal asau laisa mukallafan bihi. Menurut kaul aso, kalau biasanya kalau aso mukabil asonya bisa diamalkan. Makanya umumnya kita paham ya, yang dimaksud tolab itu dua, tuntutan wajib dan sunnah. Maka di sini dikatakan kaul aso itu tidak ditaklifkan dengannya, dengan sunnah itu. Wakazal mubah, dan seperti ini mubah, mubah pun begitu sama. Jadi sama mubah dengan mandub ya, tidak ditaklifkan. Wa min sama kana taklifu ilzama ma fi ikul fatun la talabahu. Nah, wa min sama, dan dari alasan di sini artinya dia itu bukanlah ditaklifkan, mubah itu bukan ditaklifkan, sunnah itu bukan ditaklifkan, dan juga tadi adalah mandub itu berarti bukan yang bersalah, bukan dia diperintah. Karena taklifu adalah taklif itu ilzama ma fihi kulfatun, pengharusan sesuatu yang di dalamnya ada kepayahan, ada kesusahan. La talabahu, bukan menuntutnya. Bukan menuntut, karena pendapatnya seperti ini, bukan tuntutan. Khilafan lil qadi, berbeda kepada al-qadi Baqilani. Abu Bakar al-Baqilani. Wal asahu annal mubah laisa bijinsin lil wajib. Kaul yang asah, kaul yang lebih sahih mengatakan, ya, biasa kalau dikatakan asoh berarti mukabil asohnya bisa diamalkan. Kaul yang asoh mengatakan bahwa mubah laisa bijinsin lil wajib, bukan jenis bagi wajib. Kaul asoh mengatakan ya, mubah bukanlah laisa bijinsin lil wajib, bukan jenis bagi yang wajib. Iya, iya, berbeda ya, mubah dengan wajib. Kalau wajib dikerjain pahala, ditinggalkan dosa. Kalau mubah dikerjain dapat pahala, ditinggalin juga enggak dapat pahala. Makanya ya, termasuk sesuatu yang boleh tadi di atas, boleh ditinggalkan. Maka dikatakan sesuatu yang boleh ditinggalkan itu bukan wajib. Apa yang boleh ditinggalkan itu mubah. Mubah itu boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Kamu boleh tinggalkan, kamu boleh kerjakan. Nanti biasanya yang kayak begini hukumnya berbeda-beda. Makan boleh dikerjain. Boleh enggak makan? Boleh. Boleh enggak makan? Boleh. Tapi kalau mati kalau kagak makan bakal mati, maka makan menjadi wajib. Makan jadi wajib. Pengen buka puasa, makan jadi sunnah. Sunnah. Sahur makan jadi sunnah karena hukumnya sunnah. Mempercepat makan lagi buat buka puasa menjadi sunnah. Kagak makan sampai mati, haram kagak makan. Makan ada yang haram, haram makan.
wa annahu ghairu ma'murin bihi min haitsu huwa. Dan bahwasannya dia itu tidak diperintahkan tuh mubah dari segi dia, dari segi hakikatnya. Wal khulfu lafziun. Perbedaannya hanyalah lafaz, apa redaksi aja atau retorika. Wa annal ibahata hukmun syar'iyun. Mubah adalah hukum syariat. Jadi mubah hukum syariat termasuk min ahkamil khamsah, hukum yang lima. Wa annal ujuba idza nusikha baqiyal jawazu. Dan bahwasanya wajib apabila dinasakh, wajib apabila dinasakh, maka kekal bolehnya. Ya. Enggak wajib umpama dia, maka jadi boleh. Tadinya wajib, kemudian jadi enggak wajib, maka dia hukumnya jadi boleh. Ya. Ai adamul haraji, artinya tidak dosa. Waqila al-ibahatu, ada dikatakan itu boleh, jadinya hukumnya boleh. Waqila al-istihbab, dikatakan lagi istihbab, sunnah. Wallahu a'lam bishawab, mas'alatun al-amru biwa'idin min asya'.